What's up, gue Arif, balik lagi di channel Arif King. Dan hari ini gue mau bahas tentang asap yang ditimbulkan dari pemakaian oli samping PTT High Speed 2T. Akhirnya teman-teman ya, buat yang udah nungguin lama banget, ini gue kasih review asapnya dulu teman-teman ya, karena ya banyak kesibukan gue teman-teman, jadinya posting-posting videonya agak telat teman-teman, mohon maaf banget ya. Oke, nah ini di video yang kalian lihat ini adalah asap dari oli samping PTT High Speed 2T dengan setelan oli samping standar. Artinya gue nggak nyampur oli atau nggak naruh oli di dalam tangki teman-teman. Jadi ini olinya full hanya dari pompa oli saja teman-teman. Ya gitu ya. Bisa dilihat di situ bahwa ketika mesinnya dingin, ya ketika mesin dingin, ini asapnya lumayan kelihatan. Tapi menurut gue ini nggak tebel sama sekali teman-teman. Nggak tebel sama sekali. Ini normal-normal aja teman-teman ya, masih bisa diterima oleh akal sehat teman-teman. Jadi yang akan kalian lihat di menit-menit awal ini adalah kondisi asapnya dengan setelan oli samping standar, bensin Pertalite, kemudian kondisi mesin masih dingin, dan ya itu teman-teman. Jadi asapnya hanya segitu doang teman-teman ya. Jadi ini video nggak gue edit-edit kecerahannya, warnanya, jadi ya yes begitu saja teman-teman, nggak ada yang gue rekayasa sama sekali. Jadi untuk oli PTT ini memang gue akuin untuk performa asapnya ya teman-teman ya, performa oli mereduksi asap itu bagus banget teman-teman, mulai dari PTT Challenger yang Casio FD, terus PTT Gold ya yang full sintetik, terus juga PTT High Speed 2T ini. Gua acungi jempol untuk kemampuan oli samping mereduksi asapnya teman-teman. Jadi ya secara garis besar asapnya tipis lah teman-teman, tipis. Padahal ini oli samping dari PTT yang sertifikasinya itu paling rendah ya teman-teman. Ya, setahu gua ini oli samping PTT yang sertifikasinya paling rendah. Kayak gitu teman-teman. Hanya Casio FC, karena yang PTT Challenger yang abu-abu, yang warna apa ya, hitam, itu dia Casio FD. Kemudian yang gold apalagi, itu udah full sintetik dan Casio FD teman-teman. Jadi ya bagus banget lah untuk kemampuan oli samping mereduksi asapnya teman-teman. Dan kemudian di video yang kalian lihat sekarang ini adalah kondisi asapnya ketika mesinnya sudah mulai panas teman-teman, alias ya pemakaian sekitar 20 menitan lah, 20 menitan perjalanan. Dan itu gasnya gua gantung terus ya teman-teman ya, bukan gua gantung terus, sering gua gantung, jadi memang biar mesinnya lebih panas teman-teman, kayak gitu. Dan ternyata memang asapnya menjadi lebih tipis ya teman-teman ya, kalau dibandingkan dengan ketika mesinnya masih dingin, kayak gitu. Jadi bagus nggak bang kayak gitu bang? Ya bagus, mesin semakin panas, asap semakin tipis, itu artinya bagus teman-teman. Dan bisa kalian lihat ya teman-teman ya, ini posisi mesinnya sudah benar-benar panas, dan asapnya tuh kalau gasnya gua tahan stabil ya, nggak gua main-mainin, itu asapnya bisa kalian lihat tuh tipis banget teman-teman, tipis banget, itu bahkan hampir nggak kelihatan kalau kita nggak benar-benar apa namanya buka gas teman-teman. Kalau kita cuma langsam gitu, asapnya tipis banget, keren berarti. Kemudian teman-teman, ketika mesinnya sudah sangat panas, ini tadi habis gue pakai jalan kurang lebih setengah jam ya teman-teman, setengah jam lebih lah. Ini asapnya itu ada, cuma tipis banget ya teman-teman. Ini tipis banget, tipis banget. Ini yang gue suka dari apa namanya jajaran oli PTT itu, asapnya semuanya tipis-tipis teman-teman. Kayak gitu ya. Kemudian untuk aromanya, aromanya ini ya ini nggak ada aromanya lah, cuma kayak asap biasa teman-teman, asap biasa, bau-bau minyak-minyak biasa. Dia nggak bau apek, nggak bau sangit, nggak wangi juga ya, apek-apek inilah, kayak bau-bau minyak biasa teman-teman. Gitu. Ini asapnya masih kelihatan, cuma sedikit sedikit kayak gitu ya. Kemudian untuk suara mesin ini setelan olinya standar ya, untuk suara mesinnya dia lumayan kasar teman-teman, ketika mesinnya panas ya, suara mesinnya lumayan kasar kayak gitu teman-teman. Terus apa lagi ya, asapnya kayak gitu, suara mesinnya kasar, aromanya ya biasa, aroma minyak biasa. Nah mungkin itu aja teman-teman ya, review asap dari pemakaian oli samping PTT High Speed 2T teman-teman, kayak gitu ya.
tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gua selanjutnya teman-teman.